Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama saya Muhammad Faizal Musa. Saya adalah fellow penyelidik di Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan saya juga adalah dikenali sebagai Falsafah Rani dalam dunia kesusasteraan Melayu di rantau Asia Tenggara ini. Saya ada dua buah novel juga diterbitkan di Indonesia dan juga biasa jugalah di Singapura. Saya berada di Malaysia. Jawatan saya seperti yang telah saya sebutkan tadi, saya adalah fellow penyelidik dan masa yang sama saya juga adalah fellow pelawat di ISIS Yusof Ishak Singapura dan juga adalah bersekutu ataupun associates di sebuah projek yang dikendalikan di bawah Weatherhead Center di Universiti Harvard. Berkenaan dengan latar belakang akademik saya, saya bermula ijazah sarjana muda saya adalah dalam bidang syariah politik, ya, siasawan syariah daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Sebelum itu saya di APIUM di Lampuri, Kelantan, ya. Itu pada tahun 1992 1994. Kemudian saya melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Melaya, Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya antara tahun 1994 sehingga 1998. Selepas itu saya menyambung ijazah sarjana saya, master saya, dengan tiga orang tokoh, iaitu Profesor Shahnur Ahmad, almarhum sastrawan negara kita pada tahun 1998 sehingga tahun 2000, juga dengan Profesor Madya Dr. Zakaria Ali dan juga Profesor Ali Ahmad ketika itu. Pada tahun 2001 saya melanjutkan pengajian di peringkat doktorat saya di sini, di Institut Alam Tamadun Melayu. Dan dalam tempoh itu saya ada berehat daripada pengajian. Saya ke Turki, saya ke Jerman, saya ke beberapa negara di Timur Tengah termasuk Iran. Dan hanya menyudahkan pengajian saya sekitar tahun 2009. Selepas itu, pada tahun 2009 itu juga, saya menjadi pensyarah di Fakulti Penulisan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan, Aswara, di bawah Kementerian Kebudayaan. Hanya pada tahun 2011, baru saya menyertai Institut Alam Tamadun Melayu ini sebagai fellow penyelidik. Kepakaran saya, kalau kepakaran akademik itu, dia adalah kepakaran dalam bidang sastra bandingan, yang mana bidang tersebut adalah salah satu cabang daripada bahagian kesusasteraan. Dan saya bermula ketika itu, kalau dari segi bagaimana saya terlibatlah dalam bidang kepakaran ini, pada waktu saya meneruskan pengajian di peringkat sarjana di Universiti Sains Malaysia, mereka mencadangkan untuk saya melanjutkan pengajian dalam bidang kesusasteraan bandingan, ya, pada waktu itu. Dan saya bertemu dengan Profesor Ulrich Kratz daripada pada waktu itu beliau adalah seorang profesor di School of Oriental Studies, SOAS, di UK. Sekarang beliau di Frankfurt University. Beliau mencadangkan saya untuk meneliti sastra, sastra Islam dan juga sastra Islam di Malaysia dan sastra Islam di Indonesia, tetapi dengan mengambil kira bahawa aspek yang dibandingkan itu bukanlah kesusasteraan sangat, tapi adalah interdisiplin. Kerana salah satu yang orang rasa tidak faham dan keliru ialah kesusasteraan bandingan ini, ramai orang menyangkakan ia adalah membandingkan antara karya sastra sebuah negara dengan karya sastra sebuah negara yang lain. Tetapi sebenarnya dia juga adalah merentasi antara satu disiplin ke satu disiplin yang lain, yang mana membolehkan saya untuk melihat sosiologi agama, ya. Dan ini agak sebenarnya agaklah tidaklah begitu sukar atau sulit untuk saya, kerana memandangkan saya di peringkat ijazah sarjana muda saya adalah dalam bidang, seperti yang saya sebutkan tadi, dalam bidang syariah.
Selain daripada kepakaran itu, kita juga seseorang pensyarah atau fellow itu dia mempunyai apa yang dipanggil dalam bahasa Inggeris research interest lah, ataupun penyelidikan ya, yang dilakukan ya. Maksudnya bidang kepakaran dia ada, tapi dalam bidang penyelidikan dia juga ada research interest ataupun apa yang dia lakukan lah dari segi apa ni penyelidikan-penyelidikannya. Dan saya ada banyak penyelidikan yang saya lakukan, ada antaranya yang biasa saya diundang ya untuk penyelidikan di luar ataupun untuk bercakap dalam seminar, forum, wacana dan sebagainya ialah bidang hak asasi manusia dengan pengkhususan kepada kebebasan beragama ataupun kemerdekaan beragama seperti yang saya selalu gunakanlah terma itu. Kemudian itu saya juga sering dipanggil kerana penyelidikan saya berkaitan gastronomi Melayu dan juga seksologi Melayu ya. Jadi itu antara tiga tumpuan saya yang mana dari situ juga dia dipecah kepada pelbagai lah ya. Gastronomi Melayu tadi saya sebutkan dia adalah berkaitan dengan falsafah makanan dan pemakanan yang mencakupi juga kepada etiket makanan ya, orang Melayu, diet orang Melayu dan sebagainya. Dan kemudian itu seksologi ialah saya banyak melihat aspek-aspek seks orang Melayu dari segi juga yang diperolehi daripada sumber-sumber sastra tradisional dan juga sastra moden kita. Dari mana satu kepakaran yang saya minati sukar untuk saya tentukan kerana ketiga-tiganya adalah satu interest saya, minat saya yang mana saya sering dipanggil untuk bercakap ataupun melakukan kajian tentang ketiga-tiga bidang ini, ketiga field ini, ya, lapangan ini. Menariknya ialah apabila saya rasa bosan mungkin dengan satu bidang, katakan gastronomi, ya, bosan kerana maksudnya asyik kita asyik tertumpu pada itu je. Saya boleh lari sekejap ya, buat penyelidikan yang lain ya, minat saya yang lain. Jadi selain daripada itu tadi saya telah sebutkan saya juga adalah seorang pengarang kreatif ya, pengarang fiction. Jadi itu juga boleh orang kata apa menghilangkan kebosanan saya lah, yang apabila kita asyik tertumpu kepada satu-satu bidang akademik. Maknanya kalau dalam keadaan saya orang kata apa tertekan ya dengan mana-mana satu penyelidikan itu, saya boleh saja memilih untuk menulis karya fiction. Dan dalam karya fiction ini dia ada pelbagai genre yang mana saya terlibat, antaranya adalah genre novel, ada genre cerpen, saya juga menulis puisi, esei dan juga drama pentas ya. Tapi yang paling saya suka sebenarnya adalah genre novel. Apakah peranan sebagai seorang fellow di Institut Alam Tamadun Melayu? Fellow ini dia tidak banyak beza dengan pensyarah lah sebenarnya. Cuma pensyarah mungkin di fakulti mereka mengajar pelajar-pelajar apa ni undergrad ya, iaitu pelajar-pelajar di peringkat ijazah sarjana muda. Akan tetapi untuk fellow di institut mereka itu mengajar ataupun menyelia pelajar-pelajar di peringkat pasca siswa azah lah, maksudnya pelajar-pelajar sarjana dan juga pelajar-pelajar PhD ataupun doktorat. Jadi dari segi peranan itu ya peranan kami ya. Selain daripada itu kami juga ada kerja-kerja pentadbiran. Kalau sebagai seorang fellow di Institut Alam Tamadun Melayu ni, di sini saya adalah penyelaras kepada kursus intensif Bahasa Melayu KAKBM, yang mana kita menawarkan kursus Bahasa Melayu untuk penutur asing ataupun untuk mereka yang ingin mendalami bahasa Melayu, yang mana mereka rasa bahasa Melayu mereka itu adalah lemah dan mereka mahu orang kata apa menajamkan lagi, maka mereka datang ke sini. Jadi di sini juga kami sebagai fellow juga melakukan penyelidikan-penyelidikan tertentu lah, yang mana-mana saya sebutkan tadi. Saya pada bidang kepakaran saya sastra bandingan itu, saya juga melakukan penyelidikan-penyelidikan berdasarkan minat saya, yang mana ia dilakukan di bawah bawah geran-geran penyelidikan dan sebagainya. Bagaimana pihak Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu boleh meningkatkan atau melakukan penambahbaikan di sini? Saya berpandangan sebenarnya kerana saya banyak menggunakan Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu,
baik untuk membaca ataupun menulis di sini, ya, dan juga mencari buku-buku ataupun bahan bacaan yang ada, sedia ada. Saya sebenarnya amat gembira dengan koleksi yang ada ataupun bahan-bahan yang disediakan di Perpustakaan Alam Tamadun Melayu. Cumanya, kita juga harus ingat bahawa Alam Tamadun Melayu ini bukan sahaja tertakluk kepada Malaysia, Brunei, Indonesia sahaja, tetapi sebenarnya ia juga mencakupi diaspora Melayu. Ya, diaspora Melayu itu boleh sahaja menganjur di Kemboja misalnya, ataupun di Filipina, mereka juga orang Melayu. Sesetengah pandangan saya pernah ke Okinawa di Jepun, selatan Jepun, mereka juga merasakan bahawa mereka adalah bahagian daripada alam Melayu. Taiwan juga, di sesetengah tempat di China, malahan kalau Profesor Nick itu, dia juga sampai mengaitkan ataupun membawa masuk orang-orang Maori juga sebagai antara diaspora Melayu. Justru dari segi ini, bahan bacaan ataupun bahan rujukan berkaitan dengan diaspora Melayu ini termasuklah sehingga ke Madagaskar sebagai contoh, ataupun orang-orang Melayu yang berada di Suriname dan juga di Eropah yang telah berhijrah juga adalah bahagian daripada dunia Melayu, yang mana kita juga mesti bersedia untuk menyediakan bahan rujukan lah tentang ataupun mengenai mereka. Dan cabarannya saya fikir adalah ruang lah kot mungkin di Perpustakaan Alam Tamadun Melayu ini, kerana ruang itu tak boleh nak bertambah, tapi ya, buku ataupun korpus bahan sentiasa sahaja muncul, terjelma, ya, banyak akan ada kajian-kajian, buku diterbitkan, tapi ruang tak cukup untuk diisi. Jadi itu saya fikir adalah cabaran, dan mana mungkin untuk akan datang, ya, buku-buku ini sebaik saja telah dia diperolehi, mungkin boleh didigitalkan, ya, yang mana ia juga mungkin akan satu cabarannya ialah akan berkait dengan hak cipta juga, dan juga berkait dengan penerbitan, ya, dengan penerbit-penerbit. Tetapi itu juga harus dilakukan segera, kerana waktu saya ke Universiti Tehran lama dulu, ya, mereka perpustakaan itu sangat besar kerana ada banyak buku-buku, tapi kebanyakan buku-buku itu adalah dalam buku bahasa Parsi. Jadi saya tanya bahawa adakah semuanya mereka merujuk dalam bahasa Parsi, ya, kerana di Iran mereka terjemahkan apa saja, ya. Ada satu buku dalam bahasa Inggeris, mereka segera terjemahkan ke dalam bahasa Parsi, macam di Indonesia ataupun Jepun jugalah, ataupun di Perancis, di Belanda dan sebagainya. Tapi saya tanyakan, ada tak buku asal dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Perancis, bahasa Mandarin, ya? Jadi mereka bawa saya ke sebuah bilik, ya, dan tunjukkan macam, saya nampak dari luar macam tong, sebuah tong besar lah. Tapi dia sebenarnya adalah himpunan digital, buku-buku digital yang telah di sama ada di PDF kan atau di e-book, ya, kalau mereka yang berminat untuk membaca dalam bahasa asal, dalam versi asal itu, mereka rujuk ke situ. Jadi itu satu cara lah untuk menyelamatkan ruang, ya, yang mana ruang ini adalah satu, saya kira adalah satu masalah yang besar lah untuk mana-mana perpustakaan pun. Selain daripada itu, saya juga berpandangan, tapi sebab ini juga masalah ruang, mungkin mungkin bukan di Padma, mungkin di PTSL boleh dilakukan. Ada sebuah ruang yang mana pengunjung ataupun pelanggan perpustakaan tersebut boleh bersuara ataupun membuat sedikit bising. Kita tahu dari kecil kita, bila kita dididik perpustakaan itu haruslah ruang senyap, kan, sebab orang datang nak baca buku, orang datang nak merujuk, orang datang nak melakukan aktiviti-aktiviti berkaitan keilmuan lah. Tapi orang tak mau terganggu, kan, kerana ia adalah milik bersama, publik, awam. Tapi akan ada satu ruang yang kecil di mana mungkin orang itu boleh menggunakan ruang itu untuk menyambut telefon, ataupun apabila dia perlu bercakap dengan kawan dia, ya, mungkin
selalunya dia tak adalah bersembang. Kalau dia nak bersembang, dia, dia boleh bersembang di luar. Tapi kalau ruang itu biasanya digunakan, biasanya bercakap hal-hal berkait dengan penyelidikan ataupun nak pinjam buku ataupun dan sebagainya kan. Jadi mereka sediakan sebuah ruang, ya, ruang itu, dan ruang itu juga ada buku, bukan ruang kosong. Maksudnya dalam ruang itu pun ada buku, ada, tapi buku-buku yang mungkin bukan buku-buku prime lah, bukan-bukan buku utama. Contohnya buku komik, ya, mungkin buku-buku santai, majalah, ya, majalah-majalah santai, ya, yang mana ruang itu sambil mereka bercakap sekejap, ya, ada kerusi, ada ada meja, ya, ruang itu yang boleh mereka manfaatkan untuk bercakap dan sebagainya, ataupun dalam tempoh yang sekejap, ya, menjawab telefon dan lain-lain. Jadi itu antara komen saya lah untuk penambahbaikan di Perpustakaan Alam Tamadun Melayu. Tapi macam saya katakan, cabarannya adalah ruang, ya, kalau kalau tak boleh dilakukan, nak buat macam mana, ya? Kalau buku, saya tak ingat berapa yang sudah diterbitkan selepas daripada saya menyertai Institut Alam Tamadun Melayu ni lah. Saya kurang mengingat lah, mungkin ada ada berapa 7-8 buah kot mungkin ada, ya. Yang mana yang terbaru nanti Januari 2022 sebuah novel yang akan diterbitkan di Indonesia, di Yogyakarta, penerbit oleh penerbit Sirka. Ini adalah buku kedua saya dalam bahasa Indonesia, yang mana walaupun saya tak ada gelar C-Rate Award, tapi saya dapat menembusi Indonesia itulah. Dan sebenarnya untuk menembusi pasaran Indonesia untuk kesusasteraan, ya, sebenarnya agak sukar sebenarnya. Kemudian itu saya ada tulisan-tulisan ilmiah saya yang mana saya rasa ada dalam 30 ke 40 buah, ya, dalam jurnal terindex ataupun jurnal tidak terindex sepanjang saya berkhidmat di Institut Alam Tamadun Melayu sudah 11 tahun, ya, 11 atau 12 tahun. Kemudian itu ada ratus buah esei lah, esei dalam bentuk penulisan popular, kita masih, saya masih dinamakan sebagai esei, ya. Itu ada ratus lah, sebab saya adalah penulis pojok di portal-portal berita seperti Malaysia Kini, Free Malaysia Today, Malaysia Now, Media Corp di Singapura, Solidaritas, ya. Dan juga mungkin ada eceran-eceran yang lain. Itu setahun tu barangkali ada dalam 100 buah artikel atau esei tersebut. Jadi kalau saya dah berkhidmat dalam 10 tahun di sini, itu mungkin ada dekat 1000 lah kot mungkin, ya. Tapi mungkin tak juga semua yang saya daftarkan di, ya, apa ni, di bawah sistem e-rap di Perpustakaan Alam Tamadun Melayu ni. Jadi dia agak bertabur lah. Tapi bagusnya juga adalah juga, kalau saya nak cari itu boleh jumpalah di e-rap ni. Saya harap kalau saya pencet pun nanti benda tu ada kekal di situlah, supaya nanti pengkaji yang akan datang, yang kalau nak mencari, nak membaca tulisan saya sebagai contohnya, mereka ada akses tersebut. Kerana saya, kadang-kadang pengarang sini tak ada akses, ya. Macam saya ceritakan tadi tentang keluarga Tun Sri Abbas, ya, keluarga seorang pengkaji yang menulis tentang apa ni, keluarga diraja Kedah itu. Beliau pernah berkhidmat di Kedah, ya, di Istana Kedah sebagai contoh. Jadi itu pun beliau tak punya, ya. Kadang-kadang pengarang itu kerana tersebab tertentu, mungkin dia dapat, kalau dia tulis buku, dia dapat 10 buah, ya. Kemudian tu ada orang datang minta, dia bagi, ya, ataupun dia hadiahkan kepada perpustakaan dan sebagainya. Jadi kemudian tu dia sendiri tak ada, ya. Kemudian tu mungkin ahli keluarga dia tak berminat dan sebagainya, kan. Tapi bila ada pengkaji lain nak datang, nak cari, nak baca, 30-40 tahun akan datang. Itulah peranan pusat dokumentasi seperti perpustakaan, ya. Ia harus segera didigitalkan, ya. Kalau ia dah nampak mula rosak ataupun buku tu sudah tidak diterbitkan lagi ataupun langka, ya, mestilah segera diambil perhatian lah. Jadi itu antara peranan perpustakaan atau pusat dokumentasi juga, ya. Contohnya baru ini saya baca sebuah buku tahun 1953, buku berjudul Korupsi oleh Pramodya Anantatur. Buku ni sebenarnya adalah buku yang sangat bagus, ya. Tapi buku yang least known by Pramodya Anantatur lah, seorang pengarang besar di Indonesia. Sebab
orang biasa baca buku-buku besar dia lah, Arus Balik lah, Keluarga Gerila dan sebagainya. Buku ni mungkin nampak macam ditulis dalam keadaan yang santai, 1953, tentang korupsi. Ya. Tapi sebab judulnya itu ialah korupsi, dan untuk mencari buku yang membicarakan tentang fenomena rasuah, ya, korupsi di Malaysia dan Indonesia, di alam raya ini sebenarnya tidak begitu mudah. Ya. Tapi Pramudia pernah menulisnya pada tahun 1953. Ya. Dan kemudian hanya diterbitkan kembali oleh penerbit Mitra dalam tahun 1990-an. Itu pun sudah tidak ada lagi. Saya cari di sini tak ada, ya. Tapi saya punya. Jadi buku seperti itu menurut saya buku langka, rare books ini harus ada. Juga menarik, mungkin boleh disebutkan di sini ialah buku-buku langka ini harus dijaga dengan penuh kasih sayang, ya. Sebab dia kadang-kadang ada satu je. Mungkin perpustakaan tidak sedar bahawa buku tersebut adalah buku yang penting dan mungkin akan dirujuk pada masa akan datang. Contohnya buku Pramudia, bukan buku Pramudia, beliau adalah penyunting kepada buku ini. Buku ini menggunakan sistem ejaan Van Hoppusen, iaitu sistem ejaan lama, ya, iaitu satu sistem ejaan waktu Belanda dalam proses transisi untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia. Ini juga adalah satu yang mesti diambil beri perhatian. Buku tu ada satu, sebuah, dua buah aja, dan perpustakaan kita punya. Dan buku tersebut kalaulah hilang, ya, dah tak ada dalam Malaysia ni, sebagai contoh. Kumpulan itu juga di perpustakaan, tapi bukan di sini, perpustakaan di PTSL. Dan saya dapati, sebab saya merujuk, mengkaji, hanya ada tiga buah saja buku ini lagi. Buku bertajuk Iraq, yang ditulis oleh Ahmad Bostamam. Buku tersebut ada di PTSL kita, ada di Perpustakaan Nasional Singapura, dan tidak silap saya, satu ada di London, ya. Saya tak ingat perpustakaan mana. Jadi itu contoh buku langka, ya. Buku tersebut, Iraq itu, dia sebenarnya tulis tentang, sebenarnya kita tahu Ahmad Mustawa adalah seorang tokoh kiri, kan. Beliau menulis tentang feudalism sebenarnya, tetapi beliau menunjukkan bagaimana rakyat Iraq melengsirkan sistem beraja di Iraq, di mana itu sangat menarik menurut saya untuk dilihat pemerhatian. Jadi itu ada antara tugas perpustakaan lah, walaupun dalam ketidakcukupan ruang. Nampak kadang-kadang sesebuah buku itu tidak penting, tetapi ia harus juga ada, ya? Dan cabarannya ialah membezakan sama ada buku ini adalah buku yang akan bernilai suatu hari nanti, ya, 50 tahun akan datang, atau adakah ini buku junk, ya? Buku junk ni buku yang yang diterbitkan, ya, untuk tujuan untuk mendapatkan duit ataupun wang. Itu pun sebenarnya masih lagi sangat menarik. Tadi saya sebutkan ialah research interest saya antaranya adalah seksologi, kan. Jadi bila saya membaca buku-buku tahun 30-an, 40-an, iaitu proses transisi antara tulisan Jawi ke Rumi. Ada banyak buku diterbitkan dalam tulisan Jawi, dicetak dengan tulisan Jawi, tapi dicetak jadi buku-buku ni tak banyak, ya, dicetak pada waktu itu, kerana Malaysia dalam proses transisi nak beralih dari tulisan Jawi ke tulisan Rumi. Jadi orang pun macam dah nak tinggalkan, orang nak baca Rumi, orang dah tak nak baca Jawi dan sebagainya. Kemudian buku tersebut sekali imbas, kerana mungkin orang malas baca sebagai Jawi, orang rasa macam ini buku ni buku lucah, kerana ada gambar-gambar yang nampak agak porno, sifatnya, ya. Tapi bila kita baca, bila saya baca, gambar itu, ilustrasi itu kadang-kadang coraknya adalah hanya sekadar untuk memancing pembeli sebenarnya. Tapi bila kita baca, dia sebenarnya buku tersebut malahan kadang-kadang sangat religius. Saya percaya begini, ada seorang profesor yang terkenal, ya, di Amerika Syarikat lah, iaitu Profesor Syed Hussein Nasr, ya. Profesor Syed Hussein Nasr ini menjadi rujukan lah juga, ya, sehingga sekarang ini sezaman dengan Ismail, Profesor Ismail Faruqi dan sebagainya. Jadi Profesor Syed Hussein Nas sebutkan bahawa seorang sarjana itu, seorang ahli akademik itu,
dia mesti boleh bercakap di Dewan Kuliah Utama di Oxford dan juga dalam masa yang sama juga boleh bercakap dengan orang di pasar kurma di Kahirah. Profesor Syed Senas menggunakan perbandingan seperti itu. Dalam konteks ini, saya percaya juga bahawa seorang ahli akademik ataupun pensyarah itu tidak hanya mesti menulis tulisan akademik ataupun ilmiah dalam bentuk buku akademik yang mana hanya akan dibaca oleh para sarjana yang lain, ataupun menulis dalam jurnal-jurnal ilmiah yang mana hanya akan dirujuk oleh pengarang-pengarang ataupun pengkaji-pengkaji sesama mereka ataupun peers dipanggilnya, ataupun para pelajar. Tetapi juga mesti boleh menghantar apa yang mereka tahu, apa yang mereka fahami, apa yang mereka dapat daripada kajian ataupun penyelidikan ilmiah mereka itu kepada orang bawah. Oleh kerana itu, saya juga menulis tulisan-tulisan yang dipanggil penulisan popular, ya, dalam bentuk tulisan pojok, ya, dalam bentuk tulisan eceran dan sebagainya, yang mana untuk dalam erti kata lain saya harus memudahkan apa yang dibaca itu ataupun pengetahuan ataupun maklumat daripada penyelidikan itu dalam bahasa yang mudah difahami untuk orang awam, mengambil kira pandangan ataupun perbandingan yang dibawa oleh Profesor Hussein Nas tersebut. Sebagai contohnya, apabila ada perbincangan baru-baru ini, apakah seorang sultan boleh campur tangan ataupun memecat seorang menteri ataupun perdana menteri, ya? Itu berkait dengan isu semasa pada waktu satu ketika dahululah. Jadi saya boleh sahaja mengabaikan topik tersebut kerana ia bukan satu topik yang bahagian daripada research interest saya. Akan tetapi, saya juga membaca buku-buku sedia ada. Antara buku yang saya baca ialah buku Tun Salih Abbas, bekas hakim mahkamah di negara kita ini, dan beliau juga ada menulis banyak buku-buku berkaitan dengan undang-undang. Dan salah satu buku beliau adalah buku yang sangat nipis, dalam sekitar 50 ke 60 halaman, yang saya temukan di sini, di Perpustakaan Alam Tamadun Melayu, iaitu peranan, saya tak ingat judul dia persis, peranan ataupun tradisi yang berkait dengan perlembagaan Malaysia lah, ya. Jadi beliau melihat sebagai contohnya bagaimana tradisi terjerma dalam perlembagaan, iaitu peranan sultan dengan Tuan Agong, peranan dalam berkaitan dengan agama Islam, ya, terjerma dalam perlembagaan, dan juga peranan bahasa Melayu berkaitan bahasa Melayu dan adat istiadat, ya, orang Melayu. Jadi di situ ditekankan bahawa Tun Salih Abbas mengatakan bahawa apabila berlaku seseorang pemimpin atau pementeri itu dirasakan, ya, jelas mempunyai keraguan integriti, keraguan moral, keraguan akhlak dan sebagainya, seseorang sultan itu boleh campur tangan untuk memecat, bukan tak boleh. Ya, waktu itu ada perbahasan yang panjang, dan apabila saya menulis dalam tulisan pojok saya bahawa sultan boleh memecat seorang menteri, ya, dalam tulisan pojok saya, saya dihubungi oleh salah seorang ahli keluarga Tun Salih Abbas yang mengatakan bahawa mereka tidak punya buku ini. Dari mana saya merujuk buku-buku ini, ya? Itu satu contoh, ya, betapa bergunanya Perpustakaan Alam dan Tamadun Melayu. Dan buku tersebut saya dapati adalah buku langka, ya, antara buku langka. Kemudian itu, saya juga menulis tentang bagaimana di Kedah, dalam tulisan pojok saya juga, satu waktu dahulu telah dibazirkan duit yang sangat banyak, ya, sehingga bankrupt negeri Kedah kerana menganjurkan satu perkahwinan diraja, ya. Dan itu tulisan tersebut adalah saya tulis semula berdasarkan satu rujukan yang sangat penting
yang saya temukan dalam jurnal Malaysian Branch Embrasit, yang mana itu sebuah jurnal sejarah yang saya juga dihubungi oleh anak penulis tersebut yang mengatakan bahawa ayahnya sendiri tidak simpan artikel itu lagi. Jadi dari mana saya perolehi itu? Jadi saya katakan saya dapat daripada perpustakaan Institut Alam dan Tamadun Melayu, dan banyak lagi lah ya, selain daripada kisah ini. Jadi ini yang mungkin menjadikan saya sedikit berbeza dengan fellow lain. Fellow lain mungkin agak sangat memberi perhatian kepada KPI, maknanya buku golongan dah tak lagi sangat ya, terlalu menulis artikel ilmiah. Tapi saya juga percaya bahawa peranan seorang sarjana itu harus juga merumuskan, boleh menulis artikel-artikel dalam bentuk yang boleh dihadam oleh orang awam. Jadi kerana itu saya sangat banyak memanfaatkan perpustakaan. Contohnya juga satu lagi dalam sebuah artikel saya yang saya menyorot lagu raya ya, daripada tahun 50-an bawa ke sampai tahun 90-an. Saya hanya fokus lagu raya je. Artikel itu sebenarnya artikel yang muncul untuk hari raya ya. Jadi kita boleh lihat lagu hari raya, corak lagu hari raya P. Ramlee ya, SG Bank ya, tahun 50-an, 60-an itu bagaimana. Dan bagaimana juga kesan daripada Islamization ya, ataupun kebangkitan Islam ataupun dasar penerapan nilai Islam telah juga merubah lagu raya tersebut ya, daripada macam lagu apa ni, Denang Perantau sebagai contohnya ya, kemudian itu dia jadi macam sedikit sedikit pop ya, Katina Aziz ya, kemudian itu dia jadi apa ni, tahun 60-an ada unsur pop ye, dan kemudian itu bila tahun 80-an bawa ke 90-an itu bila ada penerapan Islam itu dan mula ada nasyid-nasyid ya. Jadi sebenarnya lagu raya itu sendiri mencerminkan refleks kepada iklim politik dan juga iklim sosial budaya negara kita. Jadi mungkin ya, itu yang menjadikan tulisan-tulisan saya itu agak segar ya. Dan juga mungkin kerana saya juga adalah seorang pengarang kreatif, jadi saya tidak terikat dengan penggunaan bahasa terma-terma akademik yang terlalu akademis ya. Jadi saya juga boleh mencipta-ciptakan ya, bermain dengan bahasa kerana kapasiti saya sebagai seorang pengarang kreatif itu. Baik, terima kasih.